later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi semua dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu ya teman. Ah, di sini ada Vivo. Ini Vivo Y22 teman-teman ya. Sebenarnya ini ada kasusnya bird loop, namun coba di flash mungkin sama teman, handphonenya jadi matot. Ini bekas CLK nya sudah di jumper, namun kalau kita colok ke PC dia tidak ada tanda-tanda respon connect ataupun apa ya. Ini saya coba colok ke PC untuk memastikan masih terkonek bunyi MTK ataupun apa, dia tidak ada tanda-tanda respon sama sekali ya teman ya. Di sini kalau kita charger dia ampernya itu 0,6 ya teman-teman ya, atau tegangan gantung 0,6 ataupun tegangan gantung kalau kita charger teman-teman ya, menggunakan adaptor itu 0,6. Dia handphonenya tidak pakai bisa hidup. Kita coba angkat MMC nya terlebih dahulu ya. Ini masih MMC atau sudah WFS belum tahu, ini nanti saya cek. Saya akan angkat bagian MMC nya ataupun IC nya langsung saja kita akan angkat bagian MMC nya teman-teman ya. Kita cek isi firmware-nya apakah masih ada atau tidak. Ini teman-teman ya, kita kasih pelindung di bagian CPU untuk menghindari overhead panasnya teman-teman ya. Ini kurang pas. Ini ya, ini bekas CLK-nya sudah di jumper, namun tidak ada respon terkonek apapun ya inputnya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba congkel saja bagian MMC nya ini ya teman-teman, biar kelihatan. Ini saya coba panasnya, tiga 70 ya, anginnya kita set ke 60 saja. Kita bersihkan dulu nih yang ada lem-lem ini, kita bersihkan terlebih dahulu.
Ini langsung saja saya congkel ya. Bagian MMC-nya, teman-teman. Sudah ada yang terangkat nih. Ini yang sudah saya angkat MMC-nya ya. Nanti kita akan cek apakah MMC atau WFS. Ini agak keras tentunya lemnya karena emang warnanya lem itu putih seperti Samsung itu emang agak keras teman-teman ya. Ini saya akan coba tanpa MMC teman-teman ya, apakah dia terkonek atau tidak. Ini ya, ini tanpa MMC teman-teman ya, kita coba tanpa MMC apakah terkonek atau tidak. Seharusnya sih kalau biasanya masih terkonek kan. Kita coba. Dia tidak ada tanda-tanda terkonek sama sekali, teman-teman ya. Nah, ini ya. Karena emang terbaru, versi-versi terbaru itu emang kayak gini Vivo, teman-teman ya. Jadi, teman-teman harus benar-benar hati-hati untuk eksekusi. Kalau test point nggak connect, mending di ESP saja, teman-teman. Ya. Itu lebih aman. Sekarang kita coba akan bersihkan bagian MMC-nya.
Coba ini nanti saya ganti pakai yang support saja. Kita faktor reset dulu ya. Apakah support di seri ini? Kita cek dari firmware-nya, teman-teman. Caranya, teman-teman punya firmware-nya, tinggal masukkan preloader-nya saja di sini. Nah, ini kan preloader, kita masukkan ke boot 1 tentunya. Dia akan support MMC di sini ya. Nah, ini sudah support semua. HC8AP. Kita cari HC8AP ini yang support ya. Jadi ini support MMC-nya kita erase dulu. Di sini saya akan full dam saja ya pengisiannya. Kita percepat untuk pengisiannya, teman-teman. Intinya MMC-nya support ya, teman-teman ya. Banyak di sini yang support MMC. Teman-teman tinggal kas preloadernya taruh di boot 1, dia akan terbaca firmware MMC yang support. Nah, ini ya. Micron juga, Samsung, KMDP6 juga support ya, ini ya. Ini support semua, SKNIC ada, Samsung juga ada. Nah, tinggal kita identify MMC-nya. Di sini saya isi full dam biar nanti kalau ini, karena tanpa MMC saja dia tidak terkonek, teman-teman. Jadi wajib kita isi full dam, teman-teman. Kita isi full dam ya. Dari ke faktor IMEC kita pilih bagian MediaTek. Kita masukkan full di sini. Nah, ini ya, kita masukkan full ya, teman-teman. User data pun juga biar nanti bisa langsung hidup, teman-teman ya. Hingga tahu ke 8 bit nanti tidak terbaca. Kita coba wait semua ini. Ini kalau kita set dia tidak bisa berjalan, teman-teman. Kita tidak usah set kalau scanning itu, biasanya emang kalau sudah bacanya minta di checklist direct itu biasanya tidak akan terbaca kalau kita set kecepatannya. Jadi mungkin ini pengisiannya agak lama, tentunya kita percepat untuk videonya biar durasinya tidak terlalu panjang. Tinggal kita masukkan preloader, firmware-nya scatter full. Coba kita read. Nah, di sini sudah bisa berjalan ya. Nah, ini sudah bisa masuk. Kita percepat saja untuk videonya, teman-teman ya, biar durasinya tidak panjang, teman-teman. Ini untuk pengisiannya sudah selesai ya, teman-teman. Tinggal dicek lagi, kalau dipakai versi lama itu dia akan nampil seperti ini saja. Teman, partisinya sudah ada, tinggal kita lihat di UV yang versi terbaru ya, MMC yang versi terbaru, dan kita identify. Nanti filenya akan terbaca di sini V2207 di sini ya, semuanya terbaca. Kalau untuk teman-teman bisa faktor reset atau erase FRP di sini biar nanti kalau kerja tidak dua kali. Nah, kita clear FRP-nya. FRP-nya sudah tidak ada ya. Cek pakai UV yang versi lama saja dulu. Kita clear FRP. Ini FRP-nya sudah tidak ada ya, jadi tidak perlu di clear FRP karena sudah tidak ada. Tinggal kita akan pasang MMC-nya, teman-teman. J
CLK sudah saya jumper juga, tinggal kita akan pasang MMC nya ya. Nah ini MMC nya berhubung mati, ini saya pakai MMC yang Skynik. Nah ini ya, tinggal nanti kita akan pasang. Pasangannya sudah selesai, tinggal kita tunggu sampai dingin, lalu kita akan coba apakah bisa hidup atau tidak ya. Kita akan coba apakah ini bisa hidup atau tidak. Handphonenya tipe ini emang kalau sudah update terbaru itu tidak ada tanda-tanda terkonek kalau kita colok ke PC ya teman-teman ya. Coba saya cek, masih di 0,6 ya teman. 0,9 ini sudah bisa hidup teman-teman ya. Nah ini tadi hidup, nah ini sudah bisa hidup ya. Untuk filenya damnya pakai file ini nanti saya sertakan. Nah ini sudah ada tanda-tanda pengisian masuk, dan kita coba tunggu nanti sampai benar-benar terisi dulu teman-teman ya. Nah ini baterainya enggak kuat teman-teman ya, masih low. Nah tunggu saja untuk pengisiannya, kita percepat untuk pengisiannya. Nah ini sudah kita cek apakah sudah ada isinya, cuman 4% ya. Kita coba hidupkan. Ini sudah bisa hidup handphonenya. Ini kalau kita test point emang tidak terkonek sama sekali ya teman-teman ya, tidak terkonek sama sekali, tipe Vivo Y22 teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman harus benar-benar hati-hati, emang tulisannya seperti ini, kita clear data saja ya, karena emang ada user datanya filenya. Jadi besar kita wipe data seperti ini teman-teman ya. Kita tunggu ini apakah dia akan bisa ke menu. Untuk bagi teman-teman, untuk file damnya nanti saya sertakan linknya di bawah ya. Ini sudah tested dan kita akan cek tipe handphonenya benar-benar Y22 atau tidak. Kalau updatean versi terbaru itu emang seperti ini teman-teman ya, untuk Vivo Y22.
kemarin itu saya pernah garap itu Vivo V21 kalau tidak salah, itu test point juga nggak connect sama sekali. Saya angkat MMC-nya, saya colok ke PC juga tidak mau terkonek sama sekali teman-teman ya, karena sudah update yang terbaru, patch security-nya sudah terbaru. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini sudah agak redup, itu menandakan handphonenya mau ke menu teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa ke menu teman-teman ya, tinggal kita setting saja handphonenya sini. Nanti biar tidak update mati, kita hapus bagian DUV ya, pakai ADB. Update-nya kita hapus supaya nanti kalau diupdate tidak mati, karena isinya emang full dom teman-teman ya. Jadi harus kita hapus bagian update-nya biar tidak terupdate secara otomatis ataupun tidak disengaja teman-teman. Nah, ini kita akan cek apakah kita cek ke menu ya, kita cek ke menu terlebih dahulu pengaturan. Vivo Y22 teman-teman ya, dan versi firmware-nya 464 ya, mesinnya saya menggunakan 464. Informasi perangkat lunak ini Vivo V2207 teman-teman ya. Nah, ini versi PD2222 PD2226F. Ini versi firmware, ini kita basisnya sudah ada dan kita akan cek karena MMC bawaan sudah mati. Jadi kita cek IMEI-nya. Nah, sudah full IMEI teman-teman ya. Peredamnya sudah full IMEI. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua dan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.